Nomor 26. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20 yang melalui titik 0,5 adalah persamaan umum lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ini untuk lingkaran yang pusatnya di 0,0. Ya, ini sudah saya gambar sekalian. Jadi, nanti jari-jarinya R sama dengan akar 20. Ya. Dan melalui titik 0,5. Ya, akar 20 itu sekitar 4,5 lah ya, mendekati 4,5 kan. Persamaan kuadrat, bilangan kuadrat yang sebelum 20 kan 16, ini 4 kuadrat, setelah 20 kan 25, 5 kuadrat, ya ini diantaranya gitu ya. Jadi anggap saja 4-nya di sini, ya berarti 2 di sini, 1, 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih di sini anggap saja ya, 5. Melalui titik 0,5, nah, jadi nanti garis singgungnya seperti ini, ada 2 nanti. Garis singgung pertama seperti ini, dan garis singgung kedua menyinggung di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 garis singgung, makanya di sini jawabannya ada 2. Ini adalah titik 0,5 ya. X-nya 0, Y-nya 5. Ini titik 0,5. Oke. Kemudian garis singgung lingkaran itu pasti tegak lurus dengan jari-jari. Ini adalah jari-jarinya, ini tegak lurus. Ya. Ketinggian ini dengan ini pasti sama. Nah, kita ingin tahu ininya berapa, x-nya ini berapa. Ya, ini yang kita ingin cari tahu dulu. Ya, nah, jari-jarinya ini karena r kuadrat sama dengan 20, maka r-nya ini akar 20. Ya. Kemudian panjang ini adalah 5. Ya, ini berapa dulu? Anggap saja ini saya kasih nama L. Maka L sama dengan akar dari 25 dikurangi 20. Ya, 25 dari 5 kuadrat. 25 kurangi 20, maka L sama dengan akar 5. Ini L-nya akar 5. Kemudian kita dengan bantuan rumus luas, alas kali tinggi, ini adalah x-nya ya, alas kali tinggi, ya, itu setengah alas kali tinggi ya, luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas kali tinggi, ya, sama-sama luas segitiga, jadi setengah kali alasnya ini adalah 5, kali tingginya ini adalah x yang kita cari, sama dengan setengah kali alas kali tinggi, ya, alasnya ini L, tingginya ini setengah, kali L-nya akar 5 ya, akar 5, tingginya akar 20. Ya, ini setengahnya dicoret, ya, 5-nya kita bisa coret dengan akar 5, ini tinggal akar 5, ya. Karena 5 adalah akar 5 kali akar 5, ya. Maka X sama dengan akar 20 bagi akar 5, sama dengan akar 20 bagi 5, sama dengan akar 4, sama dengan 2. Jadi X-nya ini 2, ya. Karena ini 2 berarti titik potongnya di sini adalah 2, di sini adalah min 2, pasti simetris ya, min 2. Jadi titik potongnya di sini adalah min 2, nah ini kita belum tahu, kita cari, dan ini adalah 2, berapa belum tahu kita cari. Kita carinya dengan memasukkan ke persamaan ini, jadi x-nya akan 2, 2 kuadrat itu 4, tambah y kuadrat sama dengan 20, maka Y kuadrat sama dengan 20 dikurangi 4 alias 16, ya, Y adalah plus sama dengan ya, plus minus 4, ya, jadi ini kita ambil yang plus ya, dan Y ini disini dari gambar semuanya plus, ini 4, ini 4. Nah, rumus dari garis singgung, ya, lingkaran dengan pusat 0,0 adalah X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Maka kita masukkan titik yang ini dulu. Titik yang pertama, jadi X1-nya adalah min 2. Min 2 kali X tambah Y-nya adalah, Y1-nya adalah 4. 4Y sama dengan 20. Kalau kita bagi 2 semuanya, min X tambah 2Y sama dengan 10. Ini dipenuhi oleh tidak ada ya, atau kita kalikan minus biar sama dengan ini.
Jadi x min 2y sama dengan min 10, ya, dipenuhi oleh ini, ya. Kita lihat ini apakah memenuhi juga. Kita masukkan ke sini 2,4, berarti 2x ya tambah 4y sama dengan 20, semua bagi 2, x tambah 2y sama dengan 10, dipenuhi oleh ini, ya. Jadi jawabannya adalah B untuk nomor 26.